Oke, guys ya, kita main bersama Fanny 3 dulu guys ya. Semoga kita dapat nonton adventure, soalnya ya kita mau cari hero yang agak gemuk ya. Semoga bisa nih. Oke, let's go ke pertandingannya ya guys ya. Oke, kita udah dapat pertandingannya guys ya. Kita langsung ambil diambil coy. Ambil siapa nih? Ya udah deh, seadanya ya. Wah, ini mah jatuh-jatuhnya malah ke Prince ya. Gak apa-apa deh, soalnya kita nggak tahu guys apakah kita bisa mendapatkan yang seharusnya atau enggak. Wah, udah deh, aku ambil stun dulu ya. Banyak nih wrestlernya ya, tapi aku nggak mau ke sini sebenarnya guys, mau ke Lancer dulu gitu. Kenapa mau Lancer? Soalnya gampang kalau kita cari physical yang Lancer ya, biar attack speednya tuh lumayan gitu. Soalnya aku pengen sih guys. Ma ini kalau nggak dapat Norton juga nggak masalah sih, aman saja. Soalnya ya tujuan kita tuh kalau dapat Norton ya bagus gitu, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu ya. Soalnya kita mau dipanggungin ke sini, atau ini ke Prince aja nggak masalah guys. Soalnya Prince ya lumayan gitu. Dapat one Selena. Wan-wan dulu kayaknya boleh deh ya. Nanti kalau dapat wan-wan juga lumayan sih. Atau gini dulu deh. Daripada ganjil ya. Ini juga ada Angela sih. Waduh, Astro ya, kena dong. Paling males aku guys. Pakai wan-wan ya. Ketemunya langsung assassin guys. Udah tuh. Enak sih enak bro, cuma ya tetap aja ya, langsung ke wan-wan guys. Jadi stacknya tuh malah ke Akai mungkin kalau nggak ke Zuzong guys. Ini jangan mati dulu yo Zuzong. Aduh, bisa nggak ya? Bisa sih kayaknya. Serepet. Bagus, menang. Kita mau ke Lancer nggak? Mau ya? Saya emang tujuan kita ke Lancer guys. Kalau dikasih ya. Nggak ada ya. Yaudah deh, kita ke kalau gak tadi ya, ini sedapatnya guys. Sedapatnya ini. Ada tiga kayak gini yang dapat boleh lah. Kita majuin guys ya. Dia dapat Silvana guys. Tuh kan. Kalau kita ngambil ke sini guys, itu biasanya dapat Silvana itu kalau ngincar Natur ya. Natur Northern ya. Itu harusnya oke lah. Makanya aku sering ke situ gitu ya. Kalau nggak dapat ya berarti nggak oke ya. Cuma kebiasaan tuh apa ya, bisa naik ke situ itu. Biasanya itu. Biasaan si Silvana tuh naiknya malah ke situ. Cuma ya kalau hoki ya gimana lagi guys, kadang kita ngambil apa dapnya apa. Ini Mia aja nggak dapat asam elementalis tuh, Mianya nggak dapat guys. Ini tetap 8 ya, apakah ada harga 5? Wah, nice di paling bawah guys. Ini mungkin ada kemenangan lagi. Soalnya kita pakai wrestler guys. Jadi musuh kalau nggak punya puri ya udah, kadang bisa kalah cuy. Ini mah santai aja kita. Ele juga nggak masalah sih, boleh banget. Cuma ini ada Kadia sih, ke Kadia juga boleh banget nih. Ya misalnya nanti dapet ya harga 4. Kalau Tigre enggak sih. Misalnya Umot ya, atau Haya. Haya kasih itu lumayan, atau kita bisa campurin ke elementalis. Cuma kita ya harus bersabar guys. Dikira ada Lancer gitu ya. Kalau Lancer mah ini udah lumayan guys. Tuh kan. Ini sih mau aku. Kalau dikasih ya. Kan enggak sih. Saya buat cari cuan. Jangan please bang, kasih aku Fanny atau itu boleh. Ya diambil guys. Wah, nggak asik nih ya. Diambil coy. Gak asik, gak asik, gak asik. Tapi kalau elementalis nanggung ya. Waduh, gimana nih, padahal ada Silvana guys. Berarti aku lebih pede ke ini ya mungkin. Ah, lawannya dia lagi ya. Padahal kalau kita dapat ya, kita bisa sambil cari cuan guys. Wah, ini kalah bro. Kalah ya. Nanti kita ke Kadia aja guys. Santai aja nih.
Hadiah satu lancer. Sebenernya enak lancer guys, attack speednya lumayan gitu. Duh, 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 duh. Jadi kita ya beginilah ya. Selamat langsung diambil guys, guys. Aduh, padahal bagus tuh Leomot, nggak masalah nih. Mianya kemana nih? Ngomong-ngomong nih. Nah, ada ya. Waduh, tadi ada bos. Gak bisa bos. Ini aja stunnya masih nanggung banget. Ya, one-one kena terus bro, bro ya. Dong, cu, bisa yuk. Ada Kadia tuh. Wah, musuhnya punya CC nggak ya? Nice. Bisa nggak? Bisa, 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 bisa. Dia bisa di CC, guys. Kalau nggak bisa di CC, kita yang kalah. Santai aja. Bisa, bisa, bisa. Ini tapi lumayan ya, cu, ya. Wah, padahal kalau Leomot pagi-pagi, guys, itu udah jadi modal utama, guys, ya. Lumayan banget. Ah, mus. Mus boleh juga, dah. Lu bawa banyak maunya bang. Oh. Dapat 25 gold, aku nggak mau. Ini enggak mistik fungsen, aduh. Blessing of Death ini aja deh. Aku kayak ke physical dulu deh sekarang deh ya. Dari kemarin kita dapat magic terus guys ya. Jadi pusing nih. Hari-hari mainnya magic, bro. Naik dulu. Soalnya kita mau cari. Ini boleh. Nice, dapat apa nih? Jering, min situ dong. Aduh, one-one. One-one-nya kita korbanin, guys. Ini dapat, ini gini ya. Ini masuk, ini ke sini. One-one-nya ditumbalin, guys. Gak apa ya. Ini sementara kayak gini, bos. Soalnya one-one asem. Bisa pas begitu ya. Ini CC masih aktif, jadi santai aja guys. Ini mungkin ada kemenangan ya. Soalnya kita lumayan banget nih kalau kumpul kayak gini. Harusnya gitu. Kan. Wah, tapi kalau kena serepet tuh 1 RT ya. Sama si 20, cuma nggak nyala ya. Northernnya guys. Kalau Northern nyala nih lumayan nih, cuan-cuan nambah nih. Tapi aku nggak tahu ya, ini kita bisa cepet apa nggak nih ke slot 8. Harusnya bisa dong. Kita carinya paling Leomot, Haya, terus siapa yang bersikap lagi ya? Harga 4. Zilong, 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 Zilong. Iya, Zilong. Kalau dapet. Oke. So, kita nggak main ke situ. Kita ke Kadia aja guys ya. Yo, tamu, let's go yuk. Ini yang susah sih. Lawan ini guys yang susah. Walaupun kita pakai Temus ya. Tuh kita cuma modal stun doang. Kalau masalah menang susah nih. Aduh, bisa dong. Ini only for Zilong ini nanti ya. Nice, bisa ya. Pecah ya tuh 100 ya. Mungkin kalau lencernya ganti WM sih. Tapi aku kayaknya kita jual deh Citambus nanti guys. Oh, ada Zilong. Bagus banget. Oke. Kalau mau Zilong sekarang, contohnya kita rubah guys. Jadi nggak usah 4 WM dulu mungkin. Citambus juga masih kayak gini ya. Apakah kita bisa menang? Let's go. Oh, ini yang tadi ngambil Fanny ya. Tadi kalau Vania dikasih kita juga nggak masalah guys. Cuma aku lebih pengen ke Leomot ya. Ke Kadia guys. Enak tuh. Meletus-meletus tuh ya. Tas, 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 tas. Yo bisa yuk, cepet-cepet yuk. Ini Zilongnya udah ada satu guys. Let's go. Boleh banget ke Zilong. Wah, ini mah lama banget. Masa kalah bang? Kebak. Menang ya. Wah, ini sih lumayan ya Fanny ya. Rame jadi ya guys. Cuma ya tergantung kitanya aja. Ada Leomot lagi. Ada Immortal juga, ada Astro ya. Kita nggak dapet. Kalau Leomotnya boleh diculkan nggak masalah guys. Boleh banget. Buat cari duit doang nih. Soalnya ada duitnya magic. Ini nggak masalah. Oh, dikasih
HP ya nggak masalah guys, HP dulu deh. Oke, kamusnya dapet. Lagi ya, aku nggak tahu nih, pet sekarang lebih enak cuan-cuan kayak gini guys. Waduh, lawannya tanker beneran guys. Pas banget depan Silvana ya. Tapi is oke, nggak masalah, kita punya peledak guys. Tas, 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 tas. Beh, selain stun nih, kita masih bisa menang guys ya. Tuh. Tamusnya keras banget bro. Darahnya nggak habis-habis ya. Tadi ya pula. Oke, let's go. Kalau tamusnya B3 aku nggak masalah guys. Aku hyperin. Beneran nih. Tapi blessing-nya lumayan guys ke WM. Jadi dia ya, walaupun ke Inferno tetap juga bagus sih. Nggak masalah. Bagus banget nih malah. 36 ya. Nggak dulu deh. Aku pengen naik lagi sih. Atau cari Tamus. Oh, Tamus nih kayaknya nggak mungkin dapat ya guys ya. Nggak mungkin nggak sih. Dapat apa? Oh, mantap banget. Si Zulongnya kita ganti dulu. Wah, kurang satu ya. Atau WM-nya kurangin satu. Terus ini satu. Udah ya, gini. Ah, boleh sih. Boleh, boleh, boleh. Let's go, Tamus 6 ya. Wah, ini yang tadi ngambil ya. Saat wit, hati-hati lu ya. Ngambil-ngambil Leomot ya. Padahal kita mau hyperin guys. Tapi Tamusnya oke juga guys. Musuhnya gegerek coy coy. Boleh banget ini mah. Nah tuh kan, cari gara-gara guys. Kurang udah main bagus-bagus malah nabrak ya. Sebenarnya aku cari Tamus guys di sini, cuma Tamusnya nggak ada bro. Dapat adi CC ya, ini yang kita butuhin guys. Imagut nggak usah, ini nggak usah, yaudah nanti CC aja guys. Alamak, si Albert boleh. Waktu mirror aja deh, biar cepet jadi ya. Waduh malah kekecilan guys, bentar ya. Kurang dua lagi, aduh masih belum ada guys. Ya dong, Tamus, Mus, Tamus. WM-nya nanti dulu deh, Tamus. Ah, Zilong, Zilong. Yo, apakah masih menang ya Tamus? Tapi kurang keras ya. Tapi nggak apa-apa deh. Ada shield nanti kok guys. Ya ampun, wah malah dikasih ke sini ya udah ya. Wah meletus meletus sih, aman sih. Tapi kalau aku sih mending helm sih guys tuh. Tapi attack-nya lumayan sih kalau dikasih kayak gini ya. Ya sih ya. Pasti sasi. Wah menang sih Tamus mode apa? Mode berapi-api guys. Tapi ada tambahan ya ini kalau dapet blessing nggak usah deh. Nanti kita cari Leomot aja guys. Soalnya nih masuk satu udah guys. Leomot tambah satu udah. Kalau mau nambah ya bisa sih. Yo dong satu dong Tamus. Malah Hilda. Tamus satu Mus. Tamus. 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 Pelit banget ya, Tamus, Tamus, Tamus. Leomotnya ada bro. Tamus. Tambahan guys. Seperti biasa, Muntun nggak merestui guys. Terus gimana bang? Ya udah, jalanin aja guys. Nggak bisa kita paksain soalnya. Tamus, Tamus, Tamus. Let's go ya. Attack speednya. 1000 ya kritikalnya, tapi ini lebih enak ke Zilong sih guys. Kalau mau ya. Bah gila, tas 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 tas. Bah mode modal Tamus doang guys. Let's go ya. Gak ada guys. Mau satu yuk Muntun yuk. Jangan pelit-pelit yuk. Satu udah. Malah Leomot. Tamus. Satu. Tamus. Mus. Tamus. Nah ini. Ini ya jagoan kita ya. Udah ya, kita nggak perlu cari-cari guys. Kita maksimalin 4 WM atau tambahin guys. Kalau bisa mungkin ngincar warnanya dulu menang gitu.
lawan Albert, enjoy. Let's go. Tapi kebakaran satu RT ya. ngapain tuh Fanny ya? Terus itu. Wah, ini sih gila ya, sih Tamus ya. Wah, Fanny-nya nih minta gara-gara ya. Yo dong, Tamus. Yah, ngejar mulu. Lah, kapan tuh? Kehabisan mana? Udah ya, kelar guys. Si Albert nih bikin rusuh ya. Naik. Kita harus naik 2 level lagi guys. Nanti kalau bisa ke WM, boleh banget. Wah, ada Quartermaster, tapi kita nggak pakai guys. Dapat kucing kayaknya Sabi kali ya. Atau ini sih, ini. Waduh, Darmayati ini pakai full keras ya. Kalau kita Zilong sih mungkin bisa sih. Cuma ada one-one-nya guys. Tuh ada kucing ya. Udah persiapan musuh. Ini udah bagus sih Zilong. Kurang kita WM-in aja bro. Bisa nggak ya? Ini juga punya flicker bro. Nggak apa-apa, tamputnya ke situ guys. Tapi satu RT kena. Beuh, nggak berasa tuh ya. Kebakaran bro, let's go. Ayo dong, kalahin bang. Masa Albert kalah? Ya Albertnya kalah bro. Yah, malah dijem ya, udah sih. Nggak bisa dia guys. Lawannya ya Amed Kudasai. Kuat nggak ya lawan dia? Adalah 40 gini. Nih. Cuma nggak tahu nih, semoga bisa menang bro. Tas sama-sama bang. Wah, pulang sih. Jelonnya udah mati guys. Udah ya. Menang kita bang, santai aja. Beh, hilang bang, 24 ya. Cuma lawan Damarianti ini aku nggak tahu guys. Apakah kita bisa melawan dengan kayak gitu? Tuh, gila nggak tuh? Habis guys. Lancelot gak berkutik. Sekarang Astro tuh ya begitulah guys ya sekarang. Aduh. Mana nggak? Salah guys. Salah dia. Ada Sun. Mending apa ya, Luzong atau ya Sun aja deh. Boleh guys. Nah, ya dia nggak pakai Zilong ya. Winter bagus. Winter lagi. Dua Winter kayaknya Sabi kali ya. Lawan Damariati. Oke, percobaan dulu guys. Apakah kita bisa menang? Oke. Gak apa-apa, kita tangkap tankernya dulu guys. Tapi kalau bisa tuh one-one-nya dulu sih harusnya. Wah, gila. Ini mah gak tembus bro. Tuh. Masa kita harus mode Zilong guys? Tuh ya, padahal DHS loh. Kuat gak bang? Kuat sih. Wah, nggak apa-apa. Kalau dibilang kuat-kuat sih, guys. Biar kita bisa ke 1-1 dulu, guys. Tapi kalau nyampe sih. Aduh, nge-lag pula. Aduh. Nice, incer damage-nya dulu. Bagus, yuk. Ah, bagus. Bisa ya. Ya ampun, malah naik. Oh iya ya, 1-1 bisa naik, guys. Itu yang kita susah ya buat nangkapnya. Oh, tapi bisa di stun sih. Bisa dong. Bisa ya. Tinggal positioning nih guys. Aman saja. Beh. Tamus kali ya. Wah, tapi ngeri sih ya. Gila. Kalau nggak hancur sih gila guys. Aku menang WM sih.
Zilong nggak ada. Kalau bisa 6 WM sih udah. Ah di situ. Wah tapi nggak langsung tembus ya. Kalau langsung ke situ guys. Harusnya tuh Valen dulu ya. Mungkin ya. Emang permasalahan tuh Wanwan sama Valen doang guys ini. Berarti kita ke Valen dulu deh mungkin ya. Nanti. Oke, mungkin aku ke Valen dulu nanti guys ya. Soalnya nih kita kesusahannya di Valen guys tuh. Daripada Wanwan. Aku nge-lag lagi coy, coy. Wah, aku nggak tahu nih menang siapa. Seri aja yuk, nggak apa-apa bang. Seri aja bang. Ini mah seri guys, seri aja. Ya udah ya, kita nggak pakai combo duit guys. Ada Kadia sih. Ya ambil. Mending freeze Kadia. Kadia atau itu nggak bisa sih. Wrestler. Wrestler kayaknya boleh deh. So, dia masih bisa di stun guys. Aman saja. Ah ada Ruby ini bro, boleh banget. Ini udah nggak kepake ya. Tampil Zilong. Wah Zilongnya sebenarnya bisa mode lumayan guys. Lupa aku guys guys mau pindahin ya guys guys sorry ya. Wah tambah badak ya musuhnya ya. Mas Sunya bagus. Sunya musuhnya. Tuh. Ayo long, bisa long. Yah, Tamus kita tumbang, coy. Bagi damage lagi nggak masalah sih aku, guys. Beneran nih. Soalnya Sun kita juga is oke banget. Nggak bisa, Bang. Lu nggak ada damage, coy. Udah ya. Udah. Udah ya. Kok gua kayak gitu, gak ada damage. Udah banget, pulang. Udah ya, menang banget guys. Apakah Fanny masih bagus? Oh, tentu saja masih ya. Masih bagus guys. Itu gampang banget nih. Ini adalah permainan Fanny yang sangat simple guys. Kenapa aku bilang gitu? Simple banget. Dengan modal Tamus tadi ya, itu bagus banget ya. Itu musuhnya salahnya itu satu guys. Tank semua guys ya. Jadi nggak ada damage. Kalau ada damage tuh mungkin musuhnya kesusahan kita guys ya. Oke, thank you banget yang udah mampir ke sini. Semoga ini bermanfaat ya. Mau tiru juga bagus, kalau nggak juga nggak masalah. Ini adalah line up kita yang sesungguhnya atau yang tadi kita pakai. Oke, kita udahan dulu. Aku Ipul Minan, bye bye.